Ini caranya merangkai. Ini enggak ada codingnya ya. Kalau merangkai harap sama, kalau bisa itu sama. Kalau dari sana enggak ada codingnya. Kakinya ini besi, pasang sepatu. Dikasih sepatu karet biar enggak kena keramiknya nanti. Ini ambil yang seperti ini, yang lubang banyak ini. Oke, railnya. Skrupnya ambil yang skrup kecil ya. Ini skrup paling kecil ya. Ya, dicari yang skrup paling kecil dipasang. Yang dipasang di bagian cari yang ada lubang dua ini. Ini juga sama. Ini untuk raknya, nyambung ke raknya, RB-nya, rak besinya. Untuk packingnya aman ya, packingnya aman. Ini packingnya aman nih, di samping setiap pojokan dikasih pelindung seperti ini tadi. pelindungnya. Kasih sepatu dari plastik. Ini yang diambil yang ada lubang tengahnya ini. Pen warna hitam. Kasih pen juga ini. Lubangnya bisa dibuat masukin pen, berarti itu pen warna hitam. Ini buat lacinya. Kasih skrup. Skrup freezer ya. Skrupnya seperti ini ya. Cara masangnya seperti itu. Buat lacinya si freezer anu pen. Kancing. Ya, freezernya. Freezer kancing. Oke, siap. Lu pernah beli sini? Ini enggak usah kencang-kencang ya. Ini kropnya. Muternya enggak usah kencang-kencang. Ini lurus. Sama. Anjing lagi. Freezer. Ambil tripleknya. Masukkan tripleknya. Ada swirelnya ya, swirel lubangnya. Masukkan terus di skrup. Skrup oke, siap skrup yang biasa. Panjang. Yang dratnya itu full ya. Skrupnya yang drat full. Ada dua macam, yang drat full sama drat biasa, yang ada selanya.
Itu ding. Kita ya. Kasih cenilan. Cenilan apa, Pak? Pak? Handle. Kasih handle. Skrup handle-nya warnanya emas ya. Buat masukin itu warnanya emas itu. Jadi buat lajinya dulu udah jadi. Buat daun meja. Itu kasih freezer ya. Scrub freezer. Nah, itu scrub freezer seperti itu. Terakhir pen yang ada pembatasnya. Yang bagian panjang dimasukkan ya, yang luar pendek. Ini pendek, yang dalam itu yang panjang. Ambil yang besinya. Oke, siap. Kanan kiri beda nggak, Pak? Sama. Ini ada lubang dua ini di sini. Itu ada lubang dua juga sama. Oke, siap. Ini untuk bagian bawah, paling bawah. Paling bawah cari yang nah, beda ya, setiap rak itu beda, ada yang titik-titik seperti itu beda. Bapaknya lagi nyari yang untuk bagian bawah. Bagian bawah nanti polos ya, nggak ada titiknya. Oh, bukan polos, bagian bawah ada seperti ini ya. Itu bagian bawah, dilihat ada lubang ini, satu, dua, di situ ada lubang, itu bagian paling bawah. Ini lubangnya juga ada, satu. Ini untuk bagian bawah, paling bawah. Kalau lubangnya ini perhatikan, terus dipasang lagi. Kalau ini kan ada lubangnya di bagian sini, nanti gabung sama mejanya, yang di sini nggak ada mejanya, jadi ini tertutup seperti itu. Skrupnya pakai skrup yang paling besar, paling besar ya, yang ada yang dratnya nggak full. Nih yang bagian bawah kosong ya, ini enggak ada lubang, bagian bawah itu enggak ada lubang untuk alasnya, yang ada lubang ini perhatikan ya, perhatikan mau diperhatikan, masalahnya enggak ada namanya, masukkan itu, nah itu nih pakai di sekrup yang tadi lubang di sini ya, jadi yang ada lubang di sekrup, sekrupnya sekrup sekrup besar. Ini udah pakai skrup besar semua, karena skrup kecil udah nggak ada. Skrup besar itu seperti ini. Nah ini ada lebihnya drat, dratnya nggak full gitu loh. Oke, siap. Nah untuk ini nah ini railnya, ini ada lubang dua ini, perhatikan. Ini ada titik sini satunya ini. Lubang titik itu berarti ini gabung sama meja, daun meja nanti yang di sini, bagian sini ya. Pak Rudi. Tuh, skrup.
Ya. Ambil yang ada lubang sini nih. Ini ada lubangnya yang 1, 2. Masukkan di situ. Jangan lupa yang halus menghadap sini. Di sana. Tuh, sudah dipasang tadi. Ini kan ada di skrup dari bawah skrup. Ini kan di lubang. Lubangnya itu untuk anu ini loh. Ini kan ada skrupnya, jadi lubangnya ini buat biar enggak notok sama papannya. Pakai freezer ya, freezer. Oke, siap, skrup freezer. Yang ada titiknya ya, ini dua, ini ada titiknya. 4. Oke, siap, ini titiknya 1, 2, 3, 4 itu titiknya. Ya. Tadi fusinya diambil dulu itu. Ini buat sini. Ini lubang itu, Pak. Siap daun meja. Satu. Ini yang ada tadi tengah ya. Itu. Ya. Diambil dulu itu tadi yang di sekrup. Ini produk baru ya, belum ada yang keluar, ini produk ya. Baru. Ya, siap. Kita jadi dah ini. Produk lagi. Besi ya ini, besinya kuat ya ini. Enggak besi, bukan besi kaleng-kaleng ini, besi bukan besi kaleng ya, ini besi asli, besi ya. Besi hulu. Hulu ya apa enggak tahu. Ini tadi ini buat anu laci nanti. Sama pintu. Ini kan di sini, ini ada lubang di sini. Ini lubang loh ini lubang masukkan ini buat tadi yang pen tadi loh. Nah itu. Oke. Ini yang ada visernya itu tasukkan. Oke, oke, siap. Oke, masukkan tuh ada lubangnya di situ. Lubangnya visernya. Ya.
Oke. Kancing pakai freezer ya. Oke, pakai freezer. Nah, lubang ini, lubang tidak freezer. Ya. Freezernya itu ada 4 ya, 4 lubang ya. Kencangin aja. Emang barang bagus itu kalau ngerangkai ya agak sulit ya. Udah biasa ini. Kuat. Ini mau dikasih beban 100 kilo ya enggak kuat. Ini minimal 20 kilo, 10 kilo, 5 kilo gitu. Kancing ya di sekrup. Sekrupnya yang sekrup besar ya. Yang dratnya enggak full. Oke, dikrop dari situ. Gitu. Sama ya kanan kiri ya, sekrupannya sama. Pelan-pelan ya. Soalnya kalau nggak pelan nanti tidak, kalau salah ke lubangnya yang dimasukkan nanti tidak jebol. Masukin dulu pelan-pelan biar dapat trailnya. Apakah dia mau berdiri? Oke, siap, mau berdiri. Wah, hati-hati ya, hati-hati sambil dipegang itu dindingnya itu biar enggak ceklek. Ini dipasang besinya yang bagian satunya. Berarti iki umpamane sing alus dhelek kene kena ya, Pak? Lah kan sini. Heeh. Bisa. Berarti mama kalau mau buat meja kasir ya, maunya lah buat meja kasir apa meja kecil kecilan buat keuangan itu bisa. Jadi bagian halus ini bisa ditaruh di bagian sini, bisa. Dibalik bisa. Ini pasang daunnya. Oh, pakai penutup dulu. Oke. Enggak usah, oke, siap, enggak usah. Enggak perlu penutup. Pasang daunnya. Paskan ya yang ada lubangnya ya. Itu kan ada lubangnya. Paskan ini ada lebih sedikit, ada lebih sedikit. Terus disekrup. Sekrup lagi, sekrup dari bawah. Nah, ini dari samping. Oke.
Oh, bawah ini. Oke, siap. Oh, skrupnya beda, Pak? Beda. Oh, beda ini skrup. Yang paling beda ini buat yang terakhir di sini ya. Yang kecil biar dia enggak jebol nanti ya. Nah, sini. Oke, siap. Udah jadi? Oh, belum deh. Nih, masih ini. Oke, nah ini kan besar ini. Besar-besar ini. Masukkan saja. Sama, Pak. Ini yang saya atas. Sama. Sama, oke, siap. Mantap ini. Tinggal pasang penutup ini pakai tripleknya satu itu, paku bagian bawah belakang sama masang handle-nya. Handle-nya ini. Tinggal masang handle ini aja sama masang ini buat lacinya tadi, dimasukkan rel laci tadi ya. Masukkan, tinggal dimasukkan saja, ada udah ada relnya di sana. Skrupnya warnanya emas. Oh, ini ada. Oh, ada putih-putihnya ini ya. Bebas. Bebas, Pak. Bebas. Oh, enggak ada ketentuannya ini. Skrupnya paling kecil. Jadi kira-kira. Kita lihat nanti cara kerjanya ya. Cara kerjanya seperti ini. Klikkan klik. Punya klik ya. Itu berarti kurang maju. Itu dikendorin terus dipindah ke depan, agak ke depan. Nah, gitu cara mainnya. Oke, siap. Kita pasang lacinya. Nih, cara masangnya gini. Siap. Itu ada relnya. Oke. Tinggal dimasukkan selep gitu udah. Tinggal pasang rel apa triplek.
pasang tripenya seperti ini ya. Dilihat. Ini soalnya masang triplek ini ada caranya, ada metodenya. Asal masang aja. Kira-kira. Nah, oke, siap. Oke, gitu aja dipasang semua. Makasih. Jadinya seperti ini. Ini bagian belakang.